yeah Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Septi dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani Bapak Ibu dan dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Baik, sedikit Septi mau jelaskan untuk Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi. Iya, untuk, untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana. Uh, Talent DNA digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga maupun organisasi kita. Dan Akmi about Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Ya, baik Bapak Ibu, talented people semuanya, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa tiga free life tool talent DNA kepada satu orang pemenang. Mungkin di antara Bapak Ibu adalah satu orang salah satu pemenangnya nih ya. <laughs> baik, silakan berpartisipasi secara aktif di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Iya, baik. Nah, untuk Bapak Ibu talented people yang ingin memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, silakan menyimak beragam video Talent DNA yang telah kami hadirkan pada laman yang ada di layar Bapak Ibu ya. Untuk ketikan uh, www.talentdna.me. Iya, atau mungkin bisa nih scan barcode juga nih di slide Bapak Ibu ya semuanya. Dan sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izin bertanya apakah Bapak-Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Uh, silakan Bapak-Ibu mengisi polling terlebih dahulu nih. Boleh tim untuk memunculkan pollingnya? Iya, boleh talented people. Ayah kok ini nggak ada. Ini bunda. Balsepi termute. Iya, baik. Mungkin ada nih di antara Bapak Ibu talented people yang baru pertama kali hadir nih untuk uh, seminar Talent DNA ini ya pada pagi hari ini silakan mengisi polling terlebih dahulu. Iya. Masih ada yang pertama kali hadir, ada juga yang sudah pernah bergabung ya dan ingin kita coba belajar kembali nih untuk Uh, ininya ya seminarnya pada pagi hari ini. Iya, sudah mengisi semua, bapak ibu. Dan bagi talented people yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi hari ini dan segera hubungi konsultan yang mengundang bapak ibu untuk tahu caranya mengisi live tool talent DNA. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin di forum ini ada beberapa di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali tadi ya yang baru hadir di acara Aksmi About Your Talent DNA atau bahkan yang belum memiliki talent DNA-nya nih, belum memiliki reportnya ya. Maka dari itu untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Baik, kita sama-sama Lihat untuk tayangannya. Pada tahun 2000 saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal. Bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama. Seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati meskipun masih sederhana tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003 maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati sebuah life tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi life tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Aduh, Talent ini. DNA Find your light and shine Ya baik, Bapak Ibu Talented People semua untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Tiko sebagai Talent DNA fasilitator dan bintang tamu kita pada pagi hari ini, Mas Ardi baik selaku project manager Sales Corporate. Iya, tema kita pada pagi hari ini cukup menarik nih, Mbak, talented people ya. Optimis tapi realis. Baik, gimana nih ya untuk perbincangan kita pada pagi hari ini? Baik, coba kita sapa terlebih dahulu nih untuk uh, bintang tamu dan coach kita. Assalamualaikum Coach Tiko, Mas Ardi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Apa kabarnya nih Mas Ardi, pagi. Coach Tiko? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Mbak Septi bagaimana? Segar nih kayak Alham... pagi hari ini ya. Iya, e, alhamdulillah sehat, semangat ya coach ya. <laughs> Baik, Ito. sudah siap ya coach ya dan Mas Ardi untuk sharing pada pagi hari ini. Siap, siap. Siap. Baik. Ya, sekali lagi untuk memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, silakan kunjungi ya untuk talented people semuanya di Playlist kita, Playlist Talent DNA di www.talentdna.me, atau scan barcode juga nih, untuk uh, ininya ya mengetahui uh, playlist kita. Iya, izin, saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 talent dan bottom talent dari Mas Ardi. Uh, untuk top 10-nya yaitu signifikan energizer, artikulatif, harmony. Kompetitif, self-confident, inisiator, intuitif, optimizer, visionary, dan untuk bottom talentnya, ini ada equitable, genuine structure, explorer, dan perfectionist. Wah, dan selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana sih kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Untuk perilaku Mas Ardi nih ya kita bisa lihat iya <laughs> dari uh, talent DNA-nya dan bagi Bapak Ibu talented people semuanya sudah memiliki hasil talent DNA baik itu 10 top talent maupun full 45 talent silakan sambil dipelajari dan disimak nih sekiranya talent uh, talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar ya di bintang tamu pada pagi hari ini. Jika dan talented people semua jika ada uh, pertanyaan boleh ketik di kolom chat ya untuk pertanyaan talented people. Gitu. Dan safety harap juga talented people Bapak Ibu mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan mem memberikan giveaway berupa Uh, tiga free life tool talent DNA kepada satu orang pemenang. So nggak uh, perlu berlama-lama. Let's find your like and shine. Silakan coach Tiko. Terima kasih Mbak Septi. Ya, people semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi pagi nah, biasa pagi. Dan juga termasuk saya menyapa yang ada di live di Facebook ya luar biasa dan ada yang mengingatkan tentang senyum 10 detik wah jadi pastikan juga talented people di sini semua ya pagi hari ini mengawali hari ini juga dengan tersenyum ya dengan senyuman dan minimalnya 10 detik ya nah, dengan energi yang positif di pagi hari ini tentunya dan mudah-mudahan juga sudah atau jangan-jangan ada sambil sarapan juga ya memulai aktivitas kita di pagi hari ini dan sebagaimana biasanya di setiap pagi kita akan belajar bersama-sama ya mendapatkan insight gitu ya terhadap manfaat atau seperti apa sih talent DNA itu kemudian berlaku ya bekerja dalam perilaku setiap diri kita gitu ya melalui uh, bintang tamu bintang tamu yang kita hadirkan gitu ya. Dan sebelum nanti kita akan ngobrol bersama dengan Mas Ardi, sudah hadir bersama kita di sini. Tadi ternyata, Pak Septi ada beberapa yang baru kali pertama ini bergabung ya. Dan ada juga yang belum punya nih, riset tentang tren DNA. Wah. Jadi, don't worry, ya. Pagi hari ini juga termasuk setiap pagi kita akan mengawalinya dengan satu pembukaan dulu ya untuk menyampaikan sebagai dasar apa sih kalau DNA itu. Tadi mudah-mudahan latar belakangnya sudah kita ketahui dan termasuk yang baru kali pertama nih melihat top ten dan bottom talent ya dari Mas Ardi di sini ya kalau kita lihat di sini kok ini ada 10, ada lima dan kemudian kok beda beda warnanya gitu ya nah ini apa sih maksudnya coba kita dapatkan dulu penjelasan dari video penjelasan Dr. Ari Ginajar Agustian ya menjelaskan tentang apa maksud di sebalik perbedaan Warna-warna ini, ya, Baseti. Boleh kita tunjukkan dulu video dari Dokter Arjuna, ya. Silakan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi tiga tipe. Yang pertama adalah drive berupa dorongan untuk maju dan berprestasi berwarna biru. Yang kedua adalah network bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network dan action. DNA. Dengan talent DNA Oke. Okay. Jadi itu ternyata ya Bapak Ibu talent people semuanya. Jadi perbedaan warna tadi menggambarkan jadi DNA itu ternyata bukan dari darah, bukan dari rambut ya. Jadi yaitu singkatan akronim dari drive, network dan action yang masing-masing itu ditandai dengan warna yang berbeda ya. Yang drive berwarna biru, network yang berwarna kuning dan kemudian action yang berwarna uh, merah ya. Terlihat di sini. Oke, saya akan langsung saja nih ya kepada Mas Ardi yang sudah hadir bersama dengan kita di sini. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam Coach Tiko. Sehat Coach? Alhamdulillah, segar pagi hari ini ya. Kerja luar biasa. Jadi talented people ya, Mas Ardi ini adalah seorang project manager sales corporate di ISQ, begitu ya. Nah, dan kita lihat di sini penjelasan Dr. Ari tadi, Bapak Ibu, kita semua punya 45 talenta Nah, ada yang kalau tampak di sini ada 15 ya, artinya 10 teratas, 5 terbawah ya Mas Ardi di sini ada bisa dilihat di sini dari signifikan energizer sampai visionary itu top talentnya yang menggambarkan uh, diri seorang Mas Ardi. Tapi kemudian ya, mulai yang tadi Mbak Septi, kemudian tadi terlihat juga yang uh, bottom talent ya, ada lima talenta. Nah, jadi 41 sampai 45. Jadi ada yang teratas, ada yang terbawah, gitu ya. Nah, boleh tunjukkan lagi Mas Septi yang tadi dan ternyata ada penjelasannya, gitu ya. Nah, ada penjelasannya. Kita boleh nanti boleh dibacakan dulu kali ya, Mas Ardi. Nah, sebelumnya lagi, sorry. Ya, yang tadi ya. Nah, ini dia ya. Coba, Mas Ardi, bagaimana nih melihat ya talentanya Mas Ardi ada top talent dan bottom talent. Mungkin coba bacakan ya, sambil dibacakan sambil Mas Ardi melihat nanti sambil kita lanjutkan pada obrolan kita gitu ya. Tentang gambaran diri Mas Ardi dan yang perlu diperhatikan. Boleh gak nih bacakan dulu nih Mas Ardi sendiri yang punyanya gitu ya? Silahkan. Boleh dong, boleh dong pasti kok. Jadi memang dari talent DNA ini eh, hasilnya 10-nya itu ada signifikan energizer, artikulatif. Ternyata saya seorang yang harmoni juga kompetitif, self confidence, inisiator, intuitif, optimizer dan visionary seperti itu. Itu kira-kira top talentnya. Dan eh, alhamdulillah saya juga bisa tahu nih lima talent terbawah saya itu apa sih sebenarnya? Ternyata equitable, in-win, structure, explorer dan perfectionist. Oke. Okay. Itu Katiko. Kira -kira... Kalau penjelasan yang di sebelah kanannya gimana kira-kira? Mas Ardi banget nggak memang seperti itu? Hmm, sepertinya memang menggambarkan diri saya ya, coach. dari penjelasan, gambaran diri dan apa yang perlu perlu sangat saya perhatikan gitu loh, seperti Oke. itu. Oke, jadi mampu berkontribusi dan memberikan dampak ya, keluarkan antusiasme dan juga uh, mengambil kesimpulan juga ya. Jadi yang terbaik bahkan di antara yang lain ya. Uh, tapi juga ada yang perlu diperhatikan ya di yang bottom ya ternyata Mas Ardi ini bukan seorang yang secara alami akan menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain ya secara konsisten kemudian menjalin hubungan dalam mendalam dalam jangka panjang kayaknya uh, perlu upaya keras gitu ya Mas Ardi untuk pelakupanya, kemudian juga uh, upaya lebih ya kalau untuk mempelajari dan menguasai hal baru dan juga harus berupaya lebih juga kalau ingin bertindak dengan detail dan presisi. Nah, ya. Ini penjelasannya ya, tapi kita coba bawa dalam sebuah obrolan ya supaya kita bisa paham gitu ya. Baik, jadi sambil yang hadir di sini talented people juga coba lihat ya apa yang sama pada diri talented people di sini dengan kita mencoba bercermin dari talenta yang dimiliki oleh Mas Ardi di sini, sekalipun kita punya keunikan yang berbeda-beda, gitu ya. Oke, Mas Ardi, kita mau ngobrol nih. Jadi, sebagai permulaan, saya mau tanya dulu tentang eh, ini dulu, ya. Hot button, ya. Jadi, sebelum ke pekerjaan, gitu ya, <guluh> di luar pekerjaan, apa sih sesuatu yang digemari oleh Mas Ardi, ya, yang kayaknya jago banget dalam melakukannya atau senang banget ngomongin tentang hal itu apa kira-kira hot button ya Mas Ardi hot button ya saya tuh seneng banget kalau bicara tentang olahraga ter terutama sepak bola coach sepak okay. bola futsal itu pasti pasti seneng lah karena memang diskusi di kantor diskusi dengan dengan teman-teman juga pasti bicaranya tentang hal itu tuh biasanya tuh oke okay. Nah, ini bola ya futsal. Bola cuma membicarakan aja, ya. Jadi, penonton gitu penyimak, atau juga bermain. Bermain juga sih, Coach. Bermain, bermain juga. juga, jadi memang uh, dari kelas 2 SD itu, saya tuh udah, udah uh, minta ke, ke orang tua untuk masuk sekolah sepak bola seperti itu, hmm. walaupun jaraknya jauh. Uh, setelah pulang sekolah, saya langsung tuh. Sekolah sepak bola dan waktu itu masih naik kendaraan umum, seperti hmm. itu, Coach. Jadi, memang setiap hari eh, satu minggu dua kali, biasanya eh, sekolah sepak bola seperti itu, Coach. Jadi, memang ya, eh, kalau di anak-anak kampung, kan, kalau seandainya dia memang lebih jago dari yang lain, biasanya eh, beda atau biasanya seperti hmm. itu. Oke. Okay. Oke, okay, karena di sini juga ada dari Malaysia, ya. SD itu apa? Sekolah dasar, ya. <laughs> Oke, okay. jadi menarik, ya. Ternyata gemar bermain bola semenjak kelas 2 SD, ya. Dan bahkan bukan hanya bermain saja, tapi sampai ikut sekolah bola, gitu, ya. Dan tadi menarik, ya. Eh, kenapa ikut sekolah bola? Tadi boleh diulangi, Mas Ardi. Ya, kenapa kok ikut karena... sekolah bola? karena mau lebih 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 bagus dari yang lain coach. Di kampung itu seperti itu, mau lebih bagus dari yang lain dan eh, pokoknya lebih unggul lah dari yang lain <laughs> <laughs> gitu, coach. Wah, ini coba kita bisa langsung mengkorelasikan ya talent people semua di sini. Oh ya, JSD itu di Malaysia sekolah rendah ya, sekolah rendah. Oke, okay, Mas Ardi tadi ikut sekolah bola karena kalau rasanya main bola ya anak-anak Seusia sama-sama gemar main bola, tapi kenapa sampai, sampai ikut sekolah bola supaya bisa lebih jago dibanding yang lain gitu ya? Iya, yeah. iya yeah, benar Coach. Wah, coba kita lihat di sini ya, uh, planet people di sini ya, bahkan di sini sudah yang menulis nih ya, mas menyebutkan dari kecil saja sudah kompetitif main bola ya. Jadi kita lihat pada top talentnya Mas Ardi di sini ada signifikan, ada kompetitif ya. Jadi artinya ingin berbeda gitu ya dibandingkan yang lain. Dan ada sebuah acuan itu adalah di luar dirinya, gitu ya. Jadi ingin lebih jago dibandingkan dari anak-anak yang lain sampai bela-belain sekolah bola, ya naik angkot gitu ya, angkutan umum dan lain sebagainya. oke. Okay. Jadi Bapak Ibu talented people semua di sini, artinya ini berlaku ya. Jadi namanya talenta itu semenjak dulu bahkan semenjak kecil Mas Ardi sudah nampak inilah sebuah talenta memang sebuah karunia dari Allah gitu ya. Dan kemudian karena kita baru nih, kita kaitannya dengan pekerjaan gitu Mas Ardi, gitu ya. Uh, sekarang Mas Ardi sebagai seorang project manager sales, gitu ya, artinya bergerak yeah. di dunia sales. Mungkin boleh cerita dulu Mas Ardi, gimana ceritanya sampai terjun gitu di bidang sales akhirnya, gitu ya? Kalau di pekerjaan itu memang awalnya saya itu support event seperti itu, okay. support event, lalu uh, berjalan waktu lulus kuliah langsung kerja alhamdulillah kita support event training seperti itu lalu eh, di satu tahun sampai dua tahun berjalan eh, beberapa salesnya itu berguguran coach hmm. ini berguguran sebelum bergabung di ISQ maksudnya ya? ya benar benar berguguran lalu jadi ya, diberikan kesempatan untuk handle client oke okay. handle client dan ternyata Uh, repeat order seperti itu. Repeat order dan uh, makin banyak seperti itu dan akhirnya dipercayalah. Dipercaya uh, untuk untuk jadi seorang sales seperti itu. sampai akhirnya sampai sampai hari ini coach. Tapi sebenarnya dari kecil juga dari yang tadi sekolah rendah atau SD itu saya tuh sudah sudah dititipin sama banyak orang untuk jualan. Wow. Jualan di kelas seperti itu apa yang dijual waktu itu? apa yang dijual waktu itu mas Ardi waktu yang SPS? dijual waktu itu yang pertama yang nggak jauh-jauh dari, dari dari sepak bola ya. Jadi hmm. saya tuh kadang-kadang uh, waktu ini waktu SMP saya tuh uh, ke Cikupa beli sepatu bola dijual di kelas dan dijual di lapangan pada saat orang-orang hmm. pada main bola gitu loh dijual aja yang mau beli yang mau beli dan alhamdulillah Uh, itu berjalan lama gitu loh. Hmm. Seperti itu dan banyak juga yang titip-titip barang ke saya nih jualin sama teman-teman dan di kelas dan alhamdulillah itu itu uh, laku gitu loh seperti itu itu sih. Kenapa ke sales latar belakangnya itu coach? Tapi memang sepertinya ketemu orang, ketemu orang baru, berkomunikasi hal-hal baru. Itu tuh saya senang tuh. Oke. Oke, okay. okay. apa yang mendorong waktu itu waktu masih kecil? Uh, malah kepengen juga ya Ada kesempatan buat jual peratan bola gitu apa yang mendorong mas Ardi ketika itu sampai akhirnya yang mendorong waktu ya? Oke okay, yang mendorong waktu itu uh, hmm. pertama ingin dapat uang jajan lebih coach hmm. ingin dapat uang jajan lebih lah, terus uh, yang pasti kalau seandainya dapat uang jajan lebih berarti ada juga yang ditabung seperti itu hmm. itu lebih ke situ coach Wow Oke, jadi kita mundur dulu tadi ya di masa kecil ternyata salesnya ini sudah semenjak kecil ya talented people semua di sini ya. Dan yang menarik tadi terdorongnya adalah ingin dapat uang jajan uh, lebih gitu ya. Sudah dapat uang jajan tapi pengen lebih dari itu ya. Lalu kemudian yang kedua kalau sudah lebih ada uang jajan yang lebih, oh bisa ditabung ya. Nah, coba talented people bisa kita lihat di sini apa talenta yang berkaitan dengan itu ya. Ketika uang jajannya sudah ada tapi mau lebih, ya inilah satu ciri daripada seorang optimizer ya jadi optimizer artinya tidak merasa cukup dengan apa yang sudah ada nih kalau bisa lebih kenapa tidak gitu ya dan akhirnya mengupayakannya tadi dengan cara berjualan peralatan sepak bola luar biasa dan ternyata ketika sudah dapat lebih bisa ditabung artinya berpikiran bukan untuk dinikmati saat itu saja tapi berpikirannya ke depan gitu Mas Ardi ya bisa di nah, inilah sudah optimizer ditambah dengan visionary ya, yang mendorong Mas Ardi waktu kecil sudah bergerak di bidang sales. Dan tadi menarik, ternyata ketika bekerja ya, ini sebelum bergabung dengan ISQ, eh, awalnya sebagai eh, event support gitu ya, event support, lalu kemudian bukan sebagai sales, tapi ternyata di lembaga di saat waktu Mas Ardi berada, salesnya berguguran yang mengharuskan atau mungkin dalam bahasa saya ya agak terpaksa gitu jadi source, terpaksa ya. benar. Tapi apa yang mendorong meskipun terpaksa kok e, bisa menjalaninya gitu Mas Ardi ketika itu? Karena mungkin e, saya tuh e, orang yang e, bisa jadi waktu jadi support e, event juga sudah tampil di depan gitu coach energizer okay. seperti itu sudah tampil lalu saya pikir dan itu juga pada saat di event langsung pendekatan ke masing-masing peserta seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Dan ternyata repeat order di situ gitu loh. Bahkan hmm. sebelum saya menjadi ditugaskan so. sebagai sales seperti itu. <laughs> jadi okay, saya ya. bilang nih nih closing nih. Terusin terusin terusin, terusin. gitu seperti itu. Uh, kok saya bilang mendingan saya aja yang jadi sales lu. Okay. <laughs> gua usah enggak usah gua aja yang jadi sales. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Jadi ternyata sudah melakukan sales bahkan sebelum menjadi seorang sales ya. Jadi tanggung jawab sales itu malah sudah dilakukan karena tadi sering uh, juga di hadapan banyak orang gitu ya. Kemudian juga uh, membangun hubungan dengan uh, orang gitu ya. Dan akhirnya closing meskipun bukan seorang sales. Dan akhirnya ketika datang sebuah challenge nggak ada sales nih gitu ya, Mas Adi sebagai event support diminta untuk melakukan sales langsung di uh, apa ditangkaplah kesempatan itu ya. Oke, okay. sudah disebutkan tadi ya, talented people semua di sini. Uh, energizernya memang sudah muncul pada Mas Ardi ketika itu ya, tampil di depan umum. Kemudian juga uh, self confidence-nya ya bisa di hadapan umum seperti itu, dan juga menjaga uh, hubungan baik dengan orang-orang di sekeliling tadi ya, karena ada uh, harmoni di sana gitu ya. Oke, okay. kemudian akhirnya Mas Ardi bergabung dengan ISQ, sudah berapa lama Mas Ardi bergabung dengan ISQ? Alhamdulillah sudah enam tahun coach. 6 tahun. Enam tahun. Seperti itu. Enam tahun ya, mungkin boleh share nggak ke kita gitu ya sepanjang perjalanan enam tahun ini apa kira-kira prestasi yang begitu dibanggakan oleh Mas Ardi ya dalam enam tahun. Enam tahun ya. Kalau bagi seorang sales itu prestasi yang dibanggakan pasti dia achieve target coach. Coach exit the target. Dan pada saat pandemi itu, alhamdulillah uh, dibantu banyak teman-teman, dibantu banyak support, apalagi dibantu langsung dengan dokter Ari. Uh, di saat pandemi itu saya chief target di uh, sementara, yang lain itu, Ya mungkin ya kita bisa lihat ya banyak-banyak bisnis itu turun. Tapi alhamdulillah bisa exit target di pandemi dan uh, selama kurang lebih saya di ESQ selalu achieve target seperti itu itu sih coach wow, wow. di luar biasa ya jadi selalu achieve target nih selama eh, sebagai sales ya di ESQ dan menariknya tadi justru ketika pandemi ya oke okay. apa yang dilakukan atau apa dorongannya Mas Ardi tadi ketika pandemi tetap achieve bahkan tadi disebutkan sebagai pencapaian tertinggi bahkan gitu ya ya pencapaian tertinggi wow Pencapaian tertinggi justru di saat pandemi, di saat krisis ya, di saat begitu banyak bisnis yang e, berjatuhan gitu ya, begitu challenging situasinya saat pandemi yang lalu. Tapi Mas Ardi te pertama tetap achieve target, bahkan menariknya bukan sekedar achieve, tapi pencapaiannya yang tertinggi ya sepanjang perjalanan sebelumnya ada di ESQ. Nah, boleh cerita nggak Mas Ardi apa yang membuat itu terjadi ketika itu? Yang membuat itu terjadi pertama memang dorongan saya untuk selalu uh, pertama melakukan yang uh, terbaik yang bisa saya kak, saya lakukan. Terus saya yakin semua orang pasti bisa kalau seandainya dia sungguh-sungguh seperti itu. Jadi terkait uh, sales, terkait uh, bagaimana approaching client itu saya pikir dengan 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 uh, latar belakang Pimpinannya Dr. Ari dengan nama ISQ yang memang cukup dikenal masyarakat, kayaknya nggak ada alasan dekat untuk nggak achieve target dan dan nggak closing gitu loh di, di satu organisasi dan nggak membantu mereka seperti itu. Luar biasa ya, dan padahal kan situasi pandemi itu situasi yang terbaper dengan ketidakpastian gitu ya. Nah, apa yang ditangkap oleh Mas Ardi ketika itu di saat... Pandemi di dalam situasi yang penuh tidak ketidakpastian itu. Eh, yang ditangkap saya waktu itu adalah sebenarnya pandemi itu peluang seperti itu kan banyak orang di rumah ya, banyak mm -hmm. orang di rumah dan otomatis apa yang dilakukan di rumah. Nah pada saat itu alhamdulillah eh, dua klien saya langsung mempercayakan training online ke ISQ seperti itu, mm -hmm. salah bank Indonesia dan salah satunya anak perusahaan dari PLN dan itu berjalan cukup lama seperti itu. Itu memang yang akhirnya membuat saya dan teman-teman sales jadi jadi percaya diri gitu. Jadi PD untuk menjual training secara online karena kaliber eh, organisasi besar seperti Bank Indonesia dan dan anak perusahaan PLN aja menggunakan jasa kita seperti itu. Itu coach. Wow. seperti itu. Oke, luar biasa ya kasih Mas Ari ini. Talented people semua di sini kita bisa melihat ya uh, satu hal yang pencapaian luar biasa diraih oleh Mas Ardi ketika situasinya pandemi ketidakpastian Jadi kalau kita lihat di sini ya, Bapak Ibu, talented people semua di sini pada top talentnya Mas Ardi di situ ada intuitif gitu ya. Artinya uh, di, ser, di situasi yang serba tidak pasti ya, tidak teratur dan lain sebagainya, tapi bisa melihat satu hal sebagai peluang tadi ya, lalu kemudian ada kepercayaan diri itulah seorang self confident e, percaya yakin bahwa kalau bersungguh-sungguh itu bisa ditambah lagi gitu ya dengan e, dipimpin oleh Dr. Ari kemudian juga dengan e, apa namanya brand atau nama besar ISQ ini semakin menambah keyakinan pokoknya bisa gitu ya dan memang dengan inovasi yang waktu itu ya Dr. Ari berikan di ketika pandemi yang secara online ya kami boleh katakan mungkin ISQ satu-satunya atau yang pertama kali ya lakukan training secara uh, live streaming seperti itu, ya kemudian membuat beberapa lembaga-lembaga besar akhirnya memberikan kepercayaan itu dan itu juga ditangkap oleh Mas Ardi lembaga sebesar ini saja percaya artinya bisa juga nih kita berikan juga kepada yang lain dan peluang oh. tadi banyak juga di rumah ya. Nah kita lihat ya Bapak Ibu Tauter people lagi lagi di sini seorang yang uh, Self-confidence, gitu ya, dengan percaya diri, kemudian juga di situasi yang penuh, tidak pasti ya, di saat intuitif tadi, dan kemudian pada akhirnya bisa mencapai pada yang seperti tadi, ya. ya. Inilah, seperti halnya luar biasa, ya, dinamika antara talenta ini, kemudian bekerja luar biasa. Nah, sekarang, Mas Ardi, gitu ya. Eh, pekerjaan-pekerjaan seperti apa? Kayaknya dari dulu sudah tentang sales ya, tapi mungkin lebih ya. bukan kepada sales-nya, tapi jenis-jenis pekerjaannya atau tugas-tugas yang kayak gimana sih yang Mas Ardi ini melakukannya enjoy lah kira-kira seperti itu. Yang enjoy ya, Coach. Yang pertama, saya tuh enjoy kalau seandainya bisa ketemu orang baru. Hmm. Bisa sharing sesuatu yang mungkin yang sudah saya, saya alami dan bisa share keberhasilan, seperti hmm. itu. Enjoy terkait hal-hal itu tuh coach sangat-sangat uh, senang uh, sharing ke orang lain sangat senang uh, memberikan hal-hal yang mungkin ini 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 bermanfaat untuk mereka gitu loh bahkan uh, kalau di, di ruangan training pun dengan klien pun apapun yang mungkin mereka mereka butuhkan jika memang itu bisa saya berikan mudah-mudahan bisa saya berikan dan itu tidak mungkin uh, yang pertama kalau dari saya tidak berdampak signifikan terhadap revenue ya kuat pastinya seperti itu dan itu hmm. uh, dirasa sangat membantu untuk mereka seperti itu. Jadi memang uh, sharing uh, berbagi uh, tentang tentang hal-hal positif lalu uh, ketemu orang baru itu itu mungkin yang hal-hal yang saya sangat enjoy menikmati gitu yang hal -hal seperti hmm. itu. Oke okay, ya, jadi uh, sharing ya. Jadi kalau sudah merasakan manfaat akan sesuatu, kayaknya manfaat itu nggak mau disimpan sendiri gitu ya. Jadi pengen juga ditularkan kepada yang lain. Lalu kemudian uh, tadi ya sharing berbagi atas manfaat tersebut, ketemu orang baru gitu ya, ketemu orang baru menyampaikan hal-hal tadi yang rasanya juga akan membawa manfaat bagi dia, gitu ya. Oke, okay, kita lihat di sini ya. Bapak Ibu talented people semua di sini ya lagi-lagi tentang bicara manfaat ya kalau kita bisa lihat talenta di sini ya yang pertama itu kan signifikan ya artinya eh, yang dilakukan ini ada dampak positifnya dan ketika dengan eh, dampak positif tersebut kemudian ingin ditularkan kepada yang lain ya nah dan senang juga nih menjelaskan kepada yang lain karena Mas Ardi juga di situ ada artikulatif gitu ya dan juga apa namanya ketemu dengan banyak orang di situ juga ada harmoni jadi bayangkan bapak ibu ya ada signifikan artikulatif dan juga harmoni membuat seorang Mas Ardi uh, terus ingin berbagi manfaat ya dan menyampaikan manfaat itu kepada orang lain dan sampai gitu ya pesannya dan juga semakin banyak orang ditemui itu akan semakin senang kayaknya ya menyebarkan ya. manfaat tersebut gitu Mas Ardi ya benar-benar banget -benar, benar -benar. Oke, nah sekarang sebaliknya Mas Ardi, kalau tadi yang enjoy dilakukan, ada nggak mungkin pekerjaan yang berat banget dilakukannya, <laughs> bikin Mas Ardi stres gitu? Nah ini nih, saya jadi langsung melihat bottom talent saya tuh kok ternyata uh, kok saya banget gitu loh, kasih kok. <laughs> Al hal-hal yang memang uh, mungkin di sini ada ada KS, KST dan teman-teman di sales corporate tahu banget tuh, biasanya hal-hal yang mendetail. Hal-hal yang uh, uh, perhitungan yang sangat rigid, uh, yang uh, harus melakukan A, B, C, D, biasanya itu hal-hal yang harus A dulu, B dulu, C dulu, stafnya seperti itu. Rada, saya rada-rada nggak -rada nyaman gitu loh, Coach. Seperti itu, kalau melakukan hal-hal itu, kalau di sales corporate itu ada namanya CFW. Jadi, memang tools dari sales yang bisa melihat proses gitu loh, Coach. Mm -hmm. yeah proses. Kadang-kadang saya enggak. Jangan lihat itunya deh, lihat lihat RF-nya saya bilang. <laughs> <laughs> ya ya detail-detail itu jelimet gitu ya maksudnya ya. Iya, jelimet. Kok. <laughs> Langsung lihat gambaran besarnya aja gitu ya. Heeh, uh -uh, gambar besar, lihat lihat dia coba hasilnya kayak gitu gitu. Hmm. Kadang-kadang seperti itu saya saya sampaikan. Tapi kan tetap ya Uh, kalau untuk sales, ya proses itu penting dan harus tercatat, ya. itu sih coach tapi oh, itu PR okay. banget buat saya yes, PR ya, jadi menarik nih jadi yang bikin stres itu tergambar di bottom calonnya ternyata karena yang paling bawah ya, di bottom calonnya di urutan 45 itu adalah perfectionist ya, itu Mas Ari menyampaikan, ini gue banget nih, saya banget ya, hal-hal yang mendetail itu, uh, apa namanya berat, tapi menariknya gini saya mau tanya kepada Mas Ardi tadi disebutkan tuh Bukan berarti sebagai seorang sales uh, harus melewatkan hal-hal sifatnya detail tersebut, gitu ya. Karena tetap juga harus dilakukan prosesnya. Kenapa yeah. yang mendorong Mas Ardi, uh, apa namanya, uh, mendorong Mas Ardi untuk berlaku detail, gitu ya? Oke, okay. untuk berlaku detail biasanya berhubungan dengan itu harus dilakukan uh, seandainya kita mau closing target, gitu loh. Okay. Kita mau deal itu harus dilakukan hal-hal detail. Terkait hmm. jadwal, dan yang lainnya, rundown, dan yang lainnya, hmm. dan biasanya jalan tuh coach itu bisa tuh. Hal detail saya lakukan, tuh, hmm. hal detail saya lakukan, dan mungkin bisa sangat detail seperti itu. Tapi memang balik lagi, harus ada dorongan yang memang uh, membuat saya uh, bahkan tidak terpikir melakukan hal detail itu, gitu loh, coach. Hmm. Hmm. Langsung tahu-tahu. Kau langsung selesai dan jadi gitu loh, hmm. seperti itu. Tapi memang ya itu loh. harus ada harus ada. Oh nih kalau seandainya ini nggak dilakukan uh, bisa 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 gugur nih seperti itu. Hmm. Dan biasanya saya bisa, bisa 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 bergadang untuk melakukan hal itu gitu loh. Itu sih kata <laughs> saya. <laughs> Wah, oke okay. artinya begini ya. paling semua di sini menarik bahwa bukan berarti nih. Wah, harus Perfeksionisnya paling bawah nih, berarti nggak bisa detail gitu ya. Termasuk kita semua ya di sini menariknya Bapak Ibu, the people, kalau kita paham tentang bottom talent kita, kita tahu area-area yang kayaknya perlu kita perhatikan atau perlu upaya keras, ternyata bukan berarti kita tidak bisa melakukannya, tapi kita bisa melakukannya dengan cara yang berbeda dengan kekuatan kita. Nah, kalau tadi Mas Ardi ya, kita lihat. Eh, gak, ah oh, Mas Ardi nggak bisa hal yang detail tapi ternyata Mas Ardi bisa melakukan hal yang detail tapi pendekatannya adalah tadi ketika ingin eh, apa namanya supaya bisa goals ya karena ini supaya kedepannya nih ya, visionerinya bekerja eh, ke depan ini kalau supaya bisa goal ini termasuk di dalamnya harus ada hal-hal detail yang diperhatikan gitu ya dan kemudian juga eh, untuk bisa menjelaskan dengan sangat jelas kepada klien gitu ya dan akhirnya bisa semakin yakin klien untuk bisa apa namanya bisa terjadi closing maka ini caranya adalah dengan menjelaskan ya betapa artikulatifnya juga bekerja gitu ya artikulatifnya menjelaskan seperti apa itu nanti terjadi kepada hal-hal yang detail nah ternyata itu ya dengan kekuatan yang kita miliki kemudian bisa juga kita melakukan sesuatu yang mungkin kita lihat ini menjadi sebuah hal yang perlu kita lakukan effort lebih ya karena itu pada bottom talent kita. Tapi itu bisa tetap dilakukan ketika kita paham tentang apa yang jadi top talent kita. Nah, benar banget. biasa itu, ya. Benar -benar Ini banyak benar -benar. yang sudah memberikan feedback-feedback ya. Ini banyak yang kenal Mas Ardi ya. Ada ada sesama timnya gitu ya. Ada juga di sini leader dari Mas Ardi. Tapi sebelum kita bacakan di sana ya Mas Ardi, mungkin dari pandangan Mas Ardi sendiri, apa sih memang kadang Uh, feedback feedback positif lah ya yang pernah Mas Ardi dapatkan dari orang-orang sekeliling yang membuat Mas Ardi semangat uh, baterainya nggak habis habis katanya kok baterainya nggak habis baterainya gak habis habis selalu melihat sesuatu itu dari hal positif seperti itu di saat yang lain melihat hal itu uh, negatif buat mereka saya yang melihat sesuatu itu pasti orang-orang bilang itu uh, mau apa juga dibilang Mau seperti apa juga kondisinya kalau menurut Mas Adi mau positif positif aja seperti itu. Mm -hmm. Itu itu coach yang banyak di feedback ke saya seperti itu. Okay. Sama mungkin kalau seandainya uh, uh, saya ada di situ uh, suasana jadi jadi berbeda gitu loh lebih bersemangat lebih rame. Itu sih coach, beberapa feedback yang mungkin hal positif yang bi yang biasa biasa. Biasa disampaikan ke saya langsung, oke. Okay. Jadi, selalu on fire nih ya, bahasanya Mbak Hesti ya, judulnya Mas Ardi ya, karena tadi eh, apa namanya, kayaknya nggak habis-habis baterainya ya. Bahkan, kalau eh, ada Mas Ardi berbeda situasinya ya, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, tante, people ya, ada energizernya bekerja betul kalau ditambah lagi dengan self confidence-nya, bahkan ya, pokoknya ayo aja deh gitu ya, <laughs> dan baterainya nggak habis-habis. Dan di sini ada, sambil kita bacakan kalau begitu ya, penuh semangat dan optimis ya, pasti bisa Wah, sering memotivasi hal-hal positif ke tim sales corporate. Nah ini karena satu-satu punya harmoni, kalau ada konflik kayaknya paling kena impact ya, paling <laughs> keperasaan. Kemudian, oh ini ya, yang disebut baterainya nggak habis-habis. Lebih milih visitasi dua kali lipat ya, jadi ketemu klien, dibandingkan hal-hal sifatnya administratif tadi sudah disampaikan mas Ardi ya tapi visitnya uh, jadi nggak kecatet coach oh nggak kecatet jadi jalan aja gitu, <gitu> itu dia oke okay, oke okay. uh, ini uh, lalu kemudian ini nih mas Ronald ya sedih kalau klub bolanya kalah ya <gitu> karena <gitu> sama, sama gitu. mas Ronald kita oh sama oke 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 Oke, nah sebaliknya berarti kalau tadi ada feedback positif, mungkin ada feedback yang uh, membangun lah ya. Kalau tidak kita menyebut feedback negatif, tapi mungkin ada pernah dapat feedback masukan mas Ardi, jangan gini dong, jangan gitu, gimana? Ada nggak mungkin dari orang-orang segini mas Ardi? Uh, kalau orang nggak kenal saya, dibilang mungkin saya orangnya sombong, hmm. kan? karena kalau seandainya ada ada closing biasanya di ruang sales tuh saya teriak Wah, alhamdulillah closing seperti itu hmm. <laughs> seperti itu lalu uh, manas manasin yang lain maksudnya ya manas manasin yang lain <laughs> seperti itu dan uh, banyak yang feedback ya terkait hal detailnya itu loh coach hmm. ya itu yang harus perbaiki ya kan ya, ya. <laughs> dan pede banget katanya pede banget kepedean seperti itu itu <laughs> Itu kalau kata Mbak Tias di sini ya, kalau ada orang yang perfectionist dan structure nih, ketemu Mas Ardi dengan talentnya seperti ini, ngomongnya gini ya, ah, misalnya ngomong aja loh gitu ya. <laughs> Oke, okay, nah kita lihat di sini ya, Bapak-Ibu talented people di sini, Mas Ardi tadi wow, percaya diri, bahkan tadi manas-manasin yang lain, kan itu betul-betul seperti halnya seorang kompetitif ya. Jadi kita lihat di sini bahwa, apa namanya, seorang kompetitif ini mencoba untuk melihat keluar juga artinya meng, bahkan di sini juga ada energizer gitu ya mengajak yang lain juga ayo ya sama-sama dan ada self confidence-nya. Jadi ada kompetitif, self confident ya dan juga energizer ini uh, membuat kemudian apa ya? Tadi mengajak juga kepada yang lain dan tadi seolah-olah sedang manas-manasin gitu ya. Oke, okay. dan kita tahu dari uh, apa yang terlihat Beth, pada Top talentnya ini. ya. Oke, okay. nah, menjelang pertanyaan-pertanyaan akhirnya, Mas Ardi karena sudah uh, uh, hampir 620 begitu ya, Bapak Ibu tante people yang ada di Zoom maupun di Facebook yang ada mau yang ada mau ditanyakan, silahkan disampaikan di kolom chat ataupun di kolom komen gitu ya. Tadi kan ada beberapa feedback ya didapatkan oleh Mas Ardi, gitu. Uh, Mas Ardi, apa hari ini mungkin jadikan sebuah kesempatan, gitu ya, kira-kira untuk uh, bisa jadi ada kesalahpahaman orang lain melihat mas ardi gitu ya apa sih ya ada mungkin kesalahpahaman itu yang ingin diluruskan oleh mas ardi dalam kesempatan kali ini silakan ya kalau saya share tentang keberhasilan kalau saya share tentang uh, saya closing ya mudah-mudahan itu enggak enggak saya tuh lagi sebenarnya lagi lagi memberikan feedback atau memberikan motivasi ke teman-teman bahwa... Ini bisa loh. Ini bisa dilakukan loh. Dan pasti bisa loh seperti itu. Ya mungkin kadang-kadang orang ngeliatnya... Aduh lu lagi-lu lagi kan. Lu lagi-lu lagi yang share. Lu lagi-lu lagi yang closing seperti itu. Dan beberapa teman-teman sih... Feedback ke saya gerah banget ngelihat lu closing terus seperti itu. <laughs> Sementara... Uh, mungkin yang dilihat sayanya tuh... Sayanya tuh santai-santai aja... Evan Evan aja ngomong ke klien juga eh uh, dengan dengan gaya-gayanya saya seperti itu kok bisa closing mulu seperti itu dan mungkin ini mau diluruskan bahwa sebenarnya uh, itu salah satu seker terhadap kalian dan ka saya yakin kalian juga pasti bisa itu. Itu sih yang saya pengen sampaikan ke teman-teman khususnya ke teman-teman CRO -teman si ya coach kalau PM -nya. mereka sudah 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 punya patternnya sendiri seperti itu. Hmm. Oke, okay. jadi ini ya, yang dulu oleh Mas Ardi, bukan berarti tadi sombong gitu ya, menyampaikan wah closing. Sementara mungkin kan ada yang lain, jadi sudah closing, tapi ya di keep info nanti sampai pada report gitu ya. Jadi nggak langsung gitu. Tapi Mas Ardi di tengah keramaian, ada closing langsung wah menyampaikan ya kabar gembira tersebut gitu. Bagi yang lain kok apa sih gitu ya jadi gerah gitu, melihatnya closing lagi, loshing lagi ya. Sementara karena masih berusaha dan sebagainya. Tapi ternyata Mas Ardi menyampaikan itu adalah cara Mas Ardi gitu ya untuk bisa memberikan sebuah energi positif, juga menggerakkan juga yang lain untuk bisa melakukan ataupun mencapai hal yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Begitu Mas Ardi ya. Wah, luar biasa sekali. Dan sekarang itu satu pertanyaan akhir sebelum kita buka pertanyaan ya, saya kembalikan kepada Mbak Septi apa perbedaan yang dirasakan oleh Mas Ardi setelah akhirnya tahu nih kalau DNA yang dimiliki oleh Mas Ardi ini? Nah ini yang penting, Coach. Hmm. Uh, mungkin se sebelum tahu talent DNA itu uh, Room of Improvement yang lima ini nggak tergambar, Coach, seperti hmm. itu. Saya rasakan, tapi saya nggak 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 ah kayaknya nggak gitu deh, saya bilang ada penolakan, Ternyata, ya? bah, penolakan seperti itu. Ternyata pas uh, diberikan uh, top talent dan bottom talentnya itu saya jadi aware gitu. Yang pertama pada saat saya memberikan sesuatu ke orang lain karena saya tahu perfectionis saya di bawah, uh, saya tuh biasanya cross check dua tiga kali sebelum saya berikan seperti itu agar benar benar form gitu. Karena beberapa kali ada miss. Uh, Miss penamaan dan yang lainnya, tapi tapi yang saya bingung kok mis juga closing gitu, coach. Itu yang saya bingung. Saya <ketp warnanya> juga tahu seperti itu. Ya, jadi memang itu kalau seandainya saya memberikan file atau apapun ke klien, ke rekan kerja, biasanya saya cross check dua tiga kali untuk memastikan itu benar benar bagus dan memang tidak ada kesalahan. Itu coach, Tiko. Wah, luar biasa ya. Jadi yang terpenting berbeda adalah ketika tahu ya tentang bottom talent-nya yang sebelumnya mungkin sedikit terasa ya, tapi eh, tidak begitu menyadarinya. Kalaupun menyadarinya kayaknya ada penolakan ya, kayaknya saya nggak gitu. deh Sebenarnya bisa juga sih gitu ya. Tapi ketika paham tentang apa yang jadi bottom talent, akhirnya ini jadi area improvement yang akhirnya lebih diperhatikan atau bahkan tadi menariknya adalah bisa menggunakan top talent-nya ya untuk bisa melakukan hal-hal yang tadi yang sifatnya ada pada bottom column tadi gitu. Nah luar biasa sekali ya, menarik sekali obrolan kita, Mas Ardi ya. Sebelum nanti mungkin kita sempurnakan, mungkin saya serahkan dulu kepada Mbak Septi mungkin ada pertanyaan begitu, yang uh, boleh kita ya. uh, tanggapi, silakan. Boleh, baik. Mas Ardi ada yang nanya nih Mas Ardi di kolom chat ya untuk Pak Rama Putra. Saya dibacain ya, izin. Mas Ardi, bagaimana cara memanage self-confidence supaya nggak berubah jadi over self-confidence? Wah, gimana nih Mas Ardi tanggapannya Mas? Silahkan. Caranya gimana? Caranya nggak usah khawatir buat over self-confidence, saya bilang. Nggak perlu khawatir. Nggak Kenapa perlu direm, kalau... maksudnya? Iya, nggak perlu direm. Kenapa? Eh, kalau saya kecenderungannya orang yang nggak, nggak, nggak terlalu berpikir terhadap Uh, pendapat orang lain ke saya gitu kalau oh. seandainya kita over self confidence saya pikir itu keunggulan bagi kita sementara yang lain nggak nggak confidence kita lebih confident gitu, sih usah oh. khawatir drama kita maju aja <laughs> terus <laughs> jangan direm rem on ya on fire ya mas iya seperti itu oke <laughs> oke okay, okay. nah ini juga ada nih ya dari mbak Hesti nih jadi mungkin bertanya tentang sisi lainnya ya kalau kelihatannya on fire terus on fire terus. Apa sih? Ini penasaran juga mungkin ya. Hal apa yang bisa membuat Mas Ardi sedih atau lobet tuh apa nih? Kapan lobetnya gitu kalau on fire terus nih Mas Ardi? Situasi yang membuat lobet tuh sesuatu yang seperti apa Mas Ardi? Uh, kayaknya nggak ada alasan untuk lobet ya Coach Stiko. Wow. Gak ada, nggak ada alasan untuk lobet ya. Kayaknya ya memang kita harus terus lari. nggak hmm. bisa kita terus lari itu kayaknya nggak ada alasan deh KST buat lobet karena masih banyak tuh di depan masih banyak banget tantangan dan masih banyak orang yang perlu kita bantu sama klien yang terus perlu kita bantu gitu. Wow. wah, wow. luar biasa ini bahasanya Coach Arif ini susah merasa susah kayaknya ya Mas Abi ya buat dibawa susah kayaknya susah nih nggak bisa susah sama Mas Abi kayaknya ya <laughs> luar biasa ya ini betul betul sekali ya ciri-ciri orang energizer kayaknya ada saja alasan ya untuk senantiasa terus punya energi yang positif gitu ya. Gak ada alasan untuk low bat. Wah, oke, okay. keren, luar biasa. Oke, okay, ada lagi mungkin, Mas Septi. Ada lagi mungkin. Iya. Menanggapi juga nih, uh, Mas Ardi, Pak Beni nggak pernah low bat. Ciri-ciri orang energizer ya. Emang bener Mas Ardi ini selalu semangat, on fire terus nih. Yang Safety tahu nih ya untuk uh, Mas Ardi karena kenal juga sama Mas Ardi nih. <laughs> body Safety juga nih Mas Ardi. Iya. <laughs> Baik. Silakan Coach Tiko. Selanjutnya. Oke. Okay. Okay, kalau tidak ada lagi, mungkin kita simpulkan sama-sama ya. Jadi Baik. mungkin ada tambahan dari Mas Ardi. Uh, manfaat ya selain tadi uh, kita jadi paham tentang body nya mungkin ada manfaat lainnya gitu Sari. yang pasti yang dengan telan DNA ini kita bisa tahu siapa diri kita ya eh, eh, siapa tahu siapa diri kita apa-apa keunggulan dan mungkin hal-hal yang perlu diimprove kita eh, seperti pesan-pesan para filsuf gitu loh siapa yang mengenal dirinya dia Makin mengenal Tuhannya. itu sih Coach Tiko. Jadi, memang ini cara kita mengenal uh, siapa yang menciptakan, dengan kita selalu kita berusaha mengenal diri kita. seperti itu Coach Tiko. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, semakin dekat juga ya bahwa kita menyadari kekuatan pada diri kita, dan akhirnya semakin memahami juga. Ini adalah sebagai anugerah yang luar biasa dari Tuhan, sama Pencipta ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak, Mas Ardi ya, dan sebelum... Saya serahkan kepada Mbak Septi. Artinya hari ini talent people kita lagi-lagi mendapatkan menyadari ya semakin kuat manfaat yang kita dapatkan hari ini ya dari kita tahu tentang talent DNA kita. Dibandingkan kalau kita tidak memahami artinya bisa jadi ada saling sangka kita dengan yang lainnya bahkan kemudian kita eh, tidak memahami apa yang menjadi area of improvement kita tidak menjadi kekuatan kita maka kita bisa jadi akan begitu-begitu saja ya. Artinya dengan hal-hal yang biasa saja kita lakukan tanpa sebuah lompatan-lompatan. Tapi Mas Ardi tadi ketika memahami tentang talentanya ini, jadi akhirnya ada sebuah lompatan-lompatan akhirnya kemudian diraih oleh Mas Ardi. Ini sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita semua. Jadi saya mengajak ya Bapak Ibu people di sini bagi yang belum tahu talent DNA-nya segera ya ketahui sebagai sebuah life tools yang kita gunakan setiap aktivitas kita termasuk yang baru tahu top talent-nya ketahui juga gitu ya tentang uh, bottom talent. dan untuk menyampaikan tentang manfaat apa saja ya secara personal ternyata tapi juga ke, ketika dengan orang lain keluarga bahkan pekerjaan kita boleh kita dengarkan mungkin ya mbak Septi uh, penjelasan dari Dr. Ari terkait dengan manfaat dari talent DNA yang bisa kita dapatkan silakan mbak Septi ada tiga manfaat untuk talent DNA yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja inilah tiga manfaat talent DNA dengan itu talent DNA, talent DNA. ada tiga manfaat. itu dia ya bapak ibu talent people semuanya ya Nah, manfaatnya banyak sekali didapatkan, maka mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta ini disarankan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Ya. Saya kembalikan kepada Mbak Septi, ya. Uh, jadi dengan talent DNA kita bisa menemukan apa yang sesuatu bercahaya sebagai karunia Allah pada diri kita. Let's find your light next Saya kembalikan kepada Mbak Septi, terima kasih Mas Ardi, terima kasih banyak. Terima semuanya. kasih Coach Tiko, Mbak Septi, terima kasih. Mbak Mbak terima kasih. Coach Tiko dan Mas Ardi untuk sharingnya pada pagi hari ini ya sangat luar biasa nih untuk ilmunya untuk talented people juga ya bisa diambil untuk pelajarannya baik talented people Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA boleh nih sekali lagi Septi Uh, ingatkan ya untuk talented people bisa simak beragam video melalui www.talentedna.me atau boleh scan barcode juga nih yang ada di layar talented people semuanya ya Oke okay. Bapak Ibu talented people Siapa yang merasakan uh, manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini ketik saya di kolom chat silakan. Iya, tadi kita sudah ini ya sudah sama-sama menyimak nih. Wow, oh, banyak sekali saya saya. <laughs> Baik Pak Rama saya, Alhamdulillah. Iya, ya Alhamdulillah sangat bermanfaat juga ya sesi kita pada pagi hari ini dan Bapak Ibu siapa yang ingin mendapatkan kabar gembira boleh ketikan saya juga nih di kolom chat. Wah, antusias sekali nih ya talented people semuanya ya pada pagi hari ini. Jadi, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian Talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Iya, apa itu kabar gembiranya? Boleh disimak? Iya, ini dia untuk kabar gembiranya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top talent DNA-nya dan ingin mengetahui full di 45 report talent Bapak Ibu dapat melakukan top up ya special price senilai Rp335.000 Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki lifestyle talent DNA silakan ambil kesempatan ini untuk mendapatkan 45 report talentnya nya dengan harga spesialnya hanya Rp500.000 plus gratis uh, training talent DNA mastery online seperti itu ya via aplikasi Zoom dan ada yang spesial lagi nih untuk bapak ibu uh, bagi talented people yang memiliki putra putri SMP SMA atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir nih ya untuk mengetahui dan memaksimalkan potensi uh, putra putri bapak ibu bapak ibu bisa mendapatkan special price di nominal investasinya 750.000 itu juga sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth secara online atau via aplikasi Zoom. Seperti itu. Dan bagaimana caranya? Ada yang sudah tahu mungkin caranya bagaimana? <laughs> Baik, untuk caranya ini silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Talent DNA kepada Bapak Ibu semua ya. Seperti itu. Ya, dan selanjutnya kita juga ada promo nih Promo khusus live to talent DNA tes talent DNA uh, di top 5 Itu hanya dengan Rp99.000 uh, Yuk uh, silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua ya Ini untuk investasinya sangat terjangkau ya Bapak Ibu ya Hanya Rp99.000 saja nih Dan untuk informasi selanjutnya, ini Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di talent DNA klinik. Kuotanya terbatas nih, ya hanya untuk lima orang pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini, atau boleh nih menghubungi nomor kontak yang ada di sini ya di layar Bapak Ibu. 081382491165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA klinik yang rutin kita selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, baik Bapak Bapak Ibu, waktu giveaway untuk satu pemenang tri live tool talent DNA siapa nih untuk pemenangnya? Nah, baik, dan untuk pemenangnya pada pagi hari ini selamat kepada Bapak Rama Putra. Silakan Bapak Rama Putra sebagai pemenang untuk personal chat kepada saya ya untuk mendapatkan tiga uh, free live talent DNA dengan nominalnya empat ratus lima ribu rupiah. Iya, selamat para mangkutra. Cahaya. people, talent DNA ini adalah sebuah life tool yang diperlukan uh, untuk kita semua untuk hidup bahagia dan pastinya untuk hidup sukses ya, uh, baik di rumah di korporasi maupun di, di lingkungan sosial talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik, potensi terhebat uh, dan unik dari setiap orang karena Einstein berkata jika kita menilai ikan dari kemampuannya uh, untuk berbang, maka seumur hidup ikan tersebut akan dianggap bodoh. Baik, terima kasih atas waktunya talented people. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Acme Online dalam DNA pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas lagi kepada talented people semua. Salam gerakan Nusantara bertalenta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, pagi. buta